Alhamdulillah, setelah berapa tahun? 40 tahun kurang. 40 tahun kurang ya? Mulai tahun 83 kita berpisah. Kita sekarang bisa bersilaturahmi lagi, tepatnya ada di Buduan. Buduan Suboh Besuki, ambil dulur kowe kok. Sehat semuanya. Dulu kecil-kecil saiki lempol-lempol. Banyak suka duka. Enggak, Deng. Sukanya banyak. Ya. Main bareng, tukaran bareng, gepuk-gepukan bareng. Ini mahir sekali dengan voli. Anaknya cerdas, pinter masak, pinter pokoknya sembarang kaler wes pokoknya. Halo, selamat kok selamat ya. Terima kasih pada SDN Kuterman 1 yang mana sudah menyatukan saya Dwi dan teman saya Wawat yang sudah saudara. Kita bangun tidur ketemu cilik mlebu TK bareng di TK Rosila ya. Iya. Naik gas. Naik gas di TK Rosila. SD SD Sukodono pertama ya. Terus diganti. Kuter 01. Ini anaknya cerdas sekali ya, daripada aku dumut lah, aku bodoh sekali itu. Orang tua kita sudah kayak saudara. Kita doakan untuk adik, bule, juga bapakku tenang di alamnya, di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibuku Bule Tawil sehat-sehat. Doanya ya Bule Tawil buat kami berdua tetap rukun. Masa terakhir kami tukaran. Tetap rukun, tetap sehat. Alhamdulillah, semoga pertemuan ini tetap akan terjalin seterusnya dan kita bisa ketemu lagi di lain hari. Pokoknya segala sesuatunya yang gak dinyana-nyana pasti akan kelaksan. Soalnya selama ini aku mau kesini tertunda dan banyak sekali urusan. Ini gak direncana sama sekali, pokoknya langsung kesini wes, gak pamit bojoku. Pamitnya di tempat yang lain. Pamitnya mengais rezeki, ternyata di sini aku bisa tetap menjalin silaturahmi dengan sahabatku, saudaraku Yuni Yudawati. Seneng ae Dwi Permanen. Terima kasih banyak. Salam buat Mbak Memeng ya. Iya. Yang ada di isi Mbak Meng. Terima kasih banyak. Aku sudah nyampe sini. Senengane empus sampai saiki pancet.